先溜给欧梦。Tahu, ntar jam 2, jam 2, jam 3 baru ada yang ngetok-ngetok pintu. Sekarang belum ada. Halo, Najwa. Ntar, nanti mau. Oh iya, aku terakhir nge-live kapan ya? Waktu mintain duit. Waktu mintain duit kapan ya? Pokoknya udah hampir 5 bulan gue gak nge-live. Terakhir gue nge-live tuh waktu 40.000 lah itu. Silahkan Budi Yusa, silahkan. Aku ikhlas. Oh ini jam berapa sih? Jam berapa? Ini jam berapa nih? Ini jam berapa? Di rumah gue ini gak ada jam, Pak. Halo, collab, collab aja ya. Gue mikir transisi gue satu menit itu belum selesai. Tunggu aja lah. Nih. Jadi gue mau bikin transisi lagunya ini. Le, yos, kasih tuh yos. Le, lakukan bukan ambiri yuk. Sisok ya, serbu. Ulang. Jadi gua bikin transisi lagu ini 1 menit. Yeah, Yan, lagu ini 60 detik. Siap gak lo? Siap, harus siap. Aku punya slow plan. Kok tahu sih? Kapan ya PTR sekolah? Kalau lebih suka musikali atau TikTok, gue milih lebih suka musikalinya karena di coba kalian buka aja deh musikali di daerah disarankan untuk anda lah. Mesti kan ada disarankan untuk anda lah. Di situ tuh nggak ada video-video yang orang-orang joget lah, orang-orang yang kayak gitulah. Rata-rata tuh kalau di musikali tuh biasanya disarankan untuk anda itu video-videonya keren-keren. Videonya kualitasnya keren-keren, udah kameranya bagus, temaknya bagus, kreatif dan lain-lain. Kalau di TikTok masih kurang. Sein, cinta sama aku nggak? Cinta. Gak usah vakum musikali atau TikTok, jelas kenapa. Ikut SNMPTN enggak, gue enggak lolos guys, gue enggak, dan gue enggak nyesal. Gue enggak lolos dan gue enggak menyesal. Bewan lagi, laptop gue di rumah,
udah nggak aku bawa lagi. Sen jadi kuliah di mana? Gak tahu, nanti lihat aja. Kak, ikut NV. NV itu apa? Kapan ke Makassar? Kan kemarin udah ke Makassar. Ini masih gue liatin. Live-nya di save buat apa? Jarang-jarang loh gue save. Kuliah di mana? Ntar gampang, masih survei. Ntar lah, gue nggak terlalu mikir kuliah sih. Di UNEDS. UNED tuh mana? UNED. Oh ya, ganti lagu cuy. Ya tuh udah nih. Lagunya Kiroro Mirai. Mana ya? Ini nih. Jadi lagu ini tuh lagunya tuh kayak tahun 1998. Nah, tapi lagunya sama banget sama lagunya Via Valen yang sayang. Kapan ke Batam? Kapan ya? Batam. Belum ada yang kesana sih, belum ada yang udah kesana. Nah, kalau ada yang udah ke kota kalian, mau kesana. Kinan. Nama panjang gue no kan main LS-nya. Iya, gue dulu juga no, tapi sekarang udah. Nama panjang lu siapa? Tebak siapa? Coba. Oh iya, lagu ini tuh aku tahu waktu kelas 4 SD. 4 SD apa? Kelas 5 SD. Dan tadi kelas 4 atau 5 SD itu aku udah tahu lagu ini. Dan tapi sampai sekarang tuh aku gak pernah bosan sama lagu ini. Soalnya enak banget sumpah. Kenneth. Gak enak. Inan enak. Kalau Kenneth, panggil. Hey, Net. Kenneth, gak enak. Kalau Kinan, keren. Kinan, anjay. Ya, nama panjang aku itu dari Nurul itu Muhammad Islam Dilai. Mau masuk mana? Ntar lah gampang. Ini gak ke pondok. Oh iya. Enak sumpah lagu ini tuh. Artinya juga enak. Artinya itu tentang orang tua gitu. Tentang orang tua, tentang ibu terutama. Nanti ya. Ganti apa ya? Oh nih. Jadi yang belum tahu, besok gue transisi 1 menit tuh pakai lagu ini. Every time I'm near, your body's in the right place. So I don't regret this. Wait a minute, the way you make me feel. I feel.
besok aku pakai, besok aku bikin transisi 1 menit bakalan bunyi. Dan aku usahain selesainya sebelum tanggal 13 Mei. Siapa itu yang 13? Ya tunggulah. Kalau buru-buru gak seru. Santai. Orang bikin film aja bertahun-tahun. Masa aku bikin itu gak boleh? Aska yang NR Aska itu, oh itu. Tebak orang mana? Orang mana tebak? Lo putihan apa gara-gara Mega Like? Ini gua putih kayak gini gara-gara Mega Like, coba nih. Semarang, ya betul Semarang. Coba kalau gue di Jakarta, pasti udah gue udah main sama teman-teman tuh, sama Dio, sama Ari, sama Bagas, Ari dan lain-lainnya. Gue di Semarang sih, coba kalau gue di sana, pasti gue main sama mereka. Mau jurusan, ntar lah gampang, jangan bahas kuliah lah, males gue. Tak punya nama kecil yang unik ya, enggak. Semarang ngomong Jawa ya, iyalah. Aku masih 17 tahun. Ini jam berapa sih? Ini jam berapa? Sen punya matang berapa? Tebak berapa? Gak ada yang ngetok jendela lagi. Gak ada. Belum ada, nanti mungkin. TikTok Malaysia 2018, anjay. Berapa saudara saya? Ada oh ya 10 10 5 jam 10 10 atau 11 sih, jam 11. Gimana Bang Ipul? Hey, jangan tahu dong like. Wah, mistis guys, mulai mengganggu mereka. Kalau saga lagi, bentar lah. Kinan lah, gue panggil lu Kinan aja. Enak, lebih keren. Kinan, daripada Kenat. Nat, Kenat. Enak. Ya pokoknya bikin saya jadi cinta, wah. Ganti lagu. Oh, itu punya lagu enak, tapi mana ya? Ini apa sih? Ada. Oh, bukan ini.
dong. Kalau suara gue bagus, gue udah nyanyi. Jadi kemarin gue udah nyanyi. Kita bisa juga gak? Pasti kalau saling percaya pasti bisa. Aja. Oh, udah selesai. Satu menit doang lagi nih. Lagu apa ya? Lagu gue dikit. Ya. Lagunya aja. Lagu. Udah. Lagu apa ya? Ini. Apa namanya lu? Lu. Ini. Asik. Kita. Bisa diam memang. Orang gak bisa diam. Oh, orang gak bisa diam. Anjay. Orang bisa diam. Lagu Bojo. EXO yang Universe. Apa? Universe. Friend dong. Gue gak ada friends ini. Gue gak ada lagu friends yang Marshmello itu gak ada disini. Aku anak kedua, kakak aku, ya aku punya kakak juga, punya adik dua juga. Bang, kapan lahir? Kapan tanggal lahir? Kalau kalian pada tanya tanggal lahir, langsung aja cek di mana ya? Nih, tanggal lahir gue nih. Tanggal lahir. Aduh, nih. Tuh, tanggal lahir gue tuh. Kapan ke Surabaya? 16 atau tahun berapa? Tahun, kalau sekarang umurnya 17 tahun, itu tahun berapa? Kembali apa? Halo juga. Lagu Let You Please. Let You. Kalau Let You gak ada Let You di sini tuh. Lagunya terbatas. Ini tuh gak ada internet. Laptop aku dibawa orang tua aku ke rumah sana. Sen, masih lampunya bentar aja. Tidak. Gak. Sen. Save. Live-nya di save ya. Nah, kenapa di save? Ada apa? Lagu gue aja tadi di YouTube. Ini gak ada sambungan internet. Kinan. Ini tuh komputer gak ada sambungan internetnya. Gak ada wifi-nya soalnya. Kalau di komputer mah bisa. Lalu berapa sih? Kalau yang kemarin kan, kalau yang sebulan lalu mesti, kalau kalian lihat mesti kalian view sebulan lalu, mesti ruangannya beda kan sama ini. Jadi gue udah ada dua rumah. Satu tuh rumahnya orang tua aku, yang dulu aku tinggal juga. Nah, yang ini rumah baru. Jadi yang rumah baru ini cuma ditinggalin aku sama kakak aku doang. Gitu. Kakak jam segini belum tidur sih. Gak tuh nanti tidur. Nah, tidurnya tuh nanti jam. Tidurnya tuh nanti jam, biasanya tuh jam 3, jam 4 gitu. Oh,
Oh iya, jadi di musikali aku itu, di musikali yang Kazen Hussein itu ada hashtag rap bareng Hussein. Nah itu bisa kalian duetin langsung aja di duetin. Nah habis itu kalian post di IG ini dan tag gue di mana ya? Di tag, pokoknya post di Instagram kasih hashtag rap bareng Hussein. Ntar gue like. Oke, langsung aja tag di musikali aku ya. Siap. Jadi gue lagi nge-rap gitu, Wak, lagunya Plain Jane, gue lagi nge-rap gitu kan. Terus itu waktu bagian kalian, nah langsung aja kalian duetin di post di Instagram, ntar gue Sen, pakai BA. Mau lah sampai jam berapa? Tahu. Bang Sen, halo. Kapan ke Pekanbaru? Ntar lah, kalau ada meeting di Pekanbaru, ntar gue kabarin. Masih belum ada soalnya. Halo Veronica, kita jarang main sekarang ya. Kak, terakhir main itu kapan? Waktu dulu nonton apa? Jumanji itu kan. Main ML enggak? Itu pernah nyoba main ML. Terus kan aku download tuh Mobile Legends-nya. Terus gue main dong. Gak bisa.